This call is not being recorded. Okey, lagi sekali Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kalau cikgu tengok dalam ni cuma ada dalam 8 orang. Kelas pagi, hari ni hujan. Tahulah mana kawan-kawan kamu. Tempat kamu hujan tak yang lain? Kat tempat cik kat sini, Mukah ni hujan lah. Okey, suara cikgu boleh dengar jelas tak? Penting ni lah yang paling penting, boleh dengar ke tak suara cikgu? Boleh? Okey, baik. Okey, nice. Alright, so hari ni. So today we will start a new chapter, which is chapter 9. Chapter 9 is basic polygons. Okey, so what is polygon? Nak kena tahu dulu, mula-mula sekali, apa tu polygon? Sebab, before this, what you learn is triangle, square, rectangle. Okay, polygons ni, any object that have side. Kalau ni senang awak nak faham, polygon ni, any object yang ada sisi. Yang mana sisi tu mestilah straight line, bukannya bulat. Maksudnya kamu bentuk apa-apa sekalipun, contohnya macam ni kan. Ini polygon. Secara generalnya, triangle pun adalah sebahagian daripada polygon. Polygon ni macam family besar. Yang penting, dia nak panggil apa ya? Polygon lah, tu dia kata. Polygon ni mempunyai side ataupun mempunyai bucu. Sebab kalau macam circle dia tak ada side. Dia tak ada sisi yang straight line. Yang tu yang cikgu nak cakap. Sisi dia adalah sisi yang straight line. Kalau sisi dia bukan straight line, kita tak panggil dia sebagai polygon. Okay, so polygon ni boleh faham ya. Polygon ni mempunyai sisi straight line. Sesuatu bentuk yang mempunyai sisi straight line. Okay, so kita boleh tengok contoh-contoh polygon. So kita tengok lah yang ni ada. Kita boleh tahulah sisi. Masing-masing tahu sisi tu apa kan? Side. Side tu sisi. Sisi objek. So triangle. Akan ada 3 sisi. And then, yang memang awak tahu, square ataupun rectangle. Ini mungkin bukan segi empat tepat. So, kalaulah rectangle, kita akan ada 4 side. And then, kita boleh tak kisahlah bentuk apa sekalipun, kita boleh kira bilangan sisi dia. Yang ni sisi dia 1, 2, 3, 4, 5. Itu sisi. Kemudian kita ada juga yang dipanggil vertices. Vertices ni bahasa Melayu, bucu. Bucu ni tahulah, ni bucu. Kalau kita kata macam bucu rumah, semua orang tahu kan, dia mesti pergi kat ujung tu. Kawasan yang tajam, yang corner. So bucu untuk polygon, actually, it is equal to the number of side. So, bucu pun ada 3 kalau untuk triangle. Kalau untuk rectangle pun ada 4. Follow dia punya number of side. Untuk objek yang ketiga ni, kita boleh kira berapa dia punya bucu. 1,
2, 3, 4, 5. So sama je sebenarnya dengan dia punya side. Alright. Okay, yang terakhir adalah diagonal. So diagonal ni bahasa Melayu adalah perpenjuru. Apa yang dimaksudkan dengan perpenjuru ni adalah sesuatu bucu bertemu dengan bucu yang lain. Another one vertice, we can create a straight line that connected one vertices to another vertices. Kita boleh wujudkan satu line yang menyambung antara satu bucu ke satu bucu. Itu diagonal. Kalau ikut apa yang cikgu cakap tadi, kita nak sambung antara satu bucu ke bucu yang lain. Itu adalah diagonal. Tapi macam triangle, kita tak ada diagonal. Sebab bucu ni boleh sambung ke bucu ni. Tapi bila dia sambung, ini kita panggil side, tak panggil diagonal. Diagonal contohnya macam ni, diagonal. This is diagonal. Kita sambung antara bucu ke bucu. Ini salah satu contoh diagonal. Antara satu bucu ke bucu yang lain. Another diagonal, kalau dekat rectangle, yang ni. Ini pun diagonal. So kalau boleh nampak, untuk rectangle, kita cuma ada dua je. Bucu ni pergi bucu ni, bucu ni pergi bucu ni. So we have two diagonal. Dekat triangle, we have no. Walaupun ni kita kata penjuru, tapi bila je lalu dekat tepi, dia bukan dipanggil. Bila je lalu dekat side, dia tak panggil diagonal. So zero diagonal. Macam mana pula dengan yang bentuk ada 5 sisi ni? So diagonal je dekat sini, kita tak boleh sambung sini. Yang kita boleh buat ni, contoh dia. So diagonal dia ada 1, 2. Tapi yang ni bukan. Dia mesti cross inside the shape. Dia mesti cross inside the shape. Itu diagonal. Ni baru 2. Kemudian kita boleh start dekat sini pula. Cikgu gunakan line lah. 1, 2. Okay, dah. Kemudian kita mungkin ada line lagi dekat sini pula. Ni boleh pergi ke sini. Okay, kalau ikutkan kita pen warna hijau ada 2, pen warna orange ada 2. Dan pen warna biru ada 1. Kenapa ada 1? Sebab kalau cikgu buat ni repeat benda yang sama. Yang ni repeat benda yang sama dengan yang hijau. So tak perlu tulis. So bila kita kira, kita akan ada 5 diagonal. Ada 5. 1 warna biru, 2 warna orange, 3 warna hijau. So ada 5 lah kan? 5 diagonal. So kena faham, diagonal connected between vertices but must cross inside the shape. Itu adalah diagonal. So kalau kita tengok, side ada pattern. Side dengan vertices ada pattern. Ikut je. Diagonal dengan vertices pun ada pattern dia. Just follow. Diagonal pula, sorry. Untuk rectangle pun sama. Kita nampak pattern dia. Dia just increase with the number of side. Tapi kalau diagonal, triangle 0. Rectangle 2. Tiba-tiba yang ada 5 sisi jadi 5. Kalau kita tengok dekat sini ada 4 sisi. Jadi 2 je. Tapi kenapa bila 5 sisi jadi 5? So sekarang ni kita nak faham macam mana nak kira number of diagonal.
Okay. So, tadi kita fahamlah sisi dengan vertices ni senang. Kita boleh nampak berapa sisi, berapa bucu. Senang. Number of side dengan number of vertices. But number of diagonal. Number of diagonal ni kalau kamu tengok ni mesti macam tak faham. Kurang faham lah apa cikgu kata. Number of diagonal is equal to m plus m minus 1 plus m minus 2 plus dot 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 plus 1. Where m is equal n minus 3. So kalau macam ni memang akan biasanya tak faham. So apa yang jadi sebenarnya adalah, okay, sebagai contoh, kalau kita ada triangle, so formula dia kita mesti cari m dulu. M is n minus 3. M is n minus 3. So m adalah number of side minus 3. So kalau kita kira, kita number of side kita 3. So kalau 3 tolak 3 berapa? 0 kan? So kalau start dengan 0, ikut formula kat sini 0. 0 plus n minus 1. Kalau ikutkan tak boleh lah. Akan jadi negatif. So that's why dekat sini kita punya number of diagonal is 0. Dia senang faham. Awak tengok sesuatu bentuk tu, sesuatu poligon, berapa number of side. Lepas tengok number of side, kita akan tolak dengan 3. Number of side minus 3. So dapat 0. So kalau dapat 0 ni tak payah buat apalah, biar je. Tapi kalau contoh macam rectangle. So rectangle, benda pertama kita tengok number of side. Number of side ada 4. Jadi 4 minus 3. Kita akan dapat 1. Okay. So bila kita dapat 1, kita akan tambah nilai yang lain yang kurang daripada 1 tapi lebih daripada 0. Cumanya dekat sini, nilai yang kurang daripada 1 berapa? 0 kan? So tak ada apa boleh tambah. Tak ada apa boleh tambah. Okay. Boleh tambah kejap, sorry. Boleh tambah 1 lagi lah. Kejap. 4 minus 3. Number of side. Cikgu boleh tengok nota dia balik ya, sekejap. Cikgu rasa betul dah. Macam ada sesuatu yang pelik. Sekejap. N minus 3. Okay, betul macam tu. Oh, sorry. Okay. So, bila kita dah dapat. Bila kita dapat ni. Kita dah dapat 4 minus 3. Kita akan darab dengan 2. Itu sebab kat sini cikgu tulis 2 darab M. 2 times M dekat sini bawah ni. 2 times M. So, bermaksud kita punya number of diagonal adalah 2 darab 1. Akan dapat 2. Kemudian baru kita tambah dengan the number less than 1. But number less than 1 tak adalah. So kat situ sebab tu dapat diagonal cuma 2. Okay, dalam kes yang terakhir, kita ada 5 side. 5 tolak 3 dapat 2. 5 tolak 3 sama dengan 2. Kemudian buat apa? 2 akan darab dengan 2 dapat 4. Okay. So 4 ni bukan number of diagonal. Kena ingat balik, refer kepada nilai yang kita kira. 4 yang terakhir kita dapat ni kena tambah dengan nilai yang kurang daripada 2. So kalau 4 tambah 1 sama dengan 5. 4 tambah 1 is equal 5. Tu dapat 5. So number of diagonal kita boleh cari by create dia punya diagonal dalam shape tersebut ataupun melalui cara kira yang ni. So dekat sini kalau awak nak nampak lagi, kita tengok shape lain. Contohnya ni. Kita ada, okay,
Boleh nampak kan shape ni? Okay, shape ni ada berapa sisi? Shape ni ada berapa sisi? 6. Okay. So, number of side biasanya kita represent by n. So, n is equal 6. Kita tahu number of side ada 6. Okay, so kalau ikut formula, kita nak cari diagonal, kita akan kira number of side mesti tolak 3 dulu. So, 6 tolak 3 adalah 3. Okay, kemudian untuk cari number of side, kita kena buat 2 darab dengan 3. So, 2 darab 3 adalah 6. But this is not the final answer. Final answer kena tambah dengan value less than 3 ni. Kena refer ni balik. Okay, nilai-nilai yang kurang daripada 3 adalah 2, 1 dengan 0. Kosong tak payahlah. Okay, 2 dengan 1. So, maksudnya kena tambah dengan 2 tambah dengan 1. Kena tambah yang ni. So, 6 tambah 2 tambah 1 adalah 9. So, this is the number of diagonal. Okay. So, kalaulah contoh, betul ke ada 9 diagonal? Dekat sini kita boleh buat line dalam ni. Kalau nak check, 1, 2, 3. Okay. Gunakan line pula. Start dekat sini. 1, tak boleh color ni, sekejap. Color hijau. 1, 2, 3. Okay, sekarang dah ada 6. Okay, kita start daripada yang ni pula. Kalau yang ni, kita jangan sambung ke sini. Sebab sambung ke sini, dah dikira redundant. Kita buat kat sini pula. Ni tak ada lagi. 1. 2. So, dah 8. The last one adalah yang start dekat sini pula. Satu je kat sini yang lagi yang kurang. So kalau awak kira warna orange ada 3. Warna hijau ada 3. Dah 6. Kemudian warna merah 2. 8. Dan yang terakhir warna kuning 1. 9. So bila kita buat secara manual, diagonal kita pun dapat 9. Okay, but alternatively, kita boleh ada formula lah untuk kira number of diagonal. Formula ni, ini yang terakhir lah. Formula nak kira diagonal. N ni apa? N is number of side. Kalau kita guna formula ni, dalam kes ni, N kita 6 kan? Kita ganti 6. 6 tolak 3 bahagi dengan 2. So, 6. 6 tolak 3 adalah 3 kan? Bahagi 2. Okay, 6 darab 3, 18. 18 bahagi 2, 9. So, kalau yang ni lagi senang lah formula ni. Ganti je dengan ni kan? Tapi nak kena hafal lah. Oh, formula number of diagonal is n times n minus 3 over 2. Number of side senang, number of vector senang. Tapi number of diagonal lah nak kena guna formula pula kan. Tak apa, kalau shape dia kecil, kalau shape dia macam ni 6 side, awak masih boleh create line. Tapi kalau lah contoh sampai 10 side, takut kita tak perasan kita ada line yang kurang. Dekat situ yang nanti bermasalahnya lah biasanya. Kalau kita nak buat cara manual ni, kalau side dia banyak sangat, takut terlepas pandang. Ada tak ada diagonal yang tak ada. That's why kita perlukan formula ataupun kefahaman yang guna konsep ni. Okay, so itu ya cara untuk cari diagonal.
Alright. So sekarang ni kita nak kenal pula. Sebenarnya dalam poligon apa nama-nama sesuatu bentuk tu? So yang pertama tiga side lah. Tiga side awak dah tahu tu adalah triangle. Four side generally sebenarnya nama dia quadrilateral. Four side nama dia quadrilateral. Kenapa ada nama square dengan rectangle? Sebab bentuk tu dia adalah bentuk yang lebih regular. Kalau square kita panggil dia regular polygon. Kalau rectangle dia tak regular. Tapi rectangle dia ada properties dia sendiri. Properties dia apa rectangle? Dua sisi sama. Sisi kalau rectangle, contoh macam yang ni rectangle kan. Sisi yang ni dan sisi yang ni sama panjang. Sisi yang ni dan sisi yang ni sama panjang. That's why kita panggil rectangle. Dia ada property sendiri. Kenapa dia panggil macam tu. Tapi kalau bentuk dia tak sekata macam ni, kita panggil dia irregular polygon. Secara general dia, kita panggil dia sebagai quadrilateral. Okay, then kalau five side, kita panggil dia pentagon. Ni nak kena hafal lah. Kalau siapa-siapa yang pandai akronim ke apa, boleh create. Cikgu tak ada lagi akronim lah. Cikgu hafal macam tu je. Okay, six side kita panggil hexagon. Six side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentuk je tak kisah macam mana. Yang penting ada six side. Macam ni 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita panggil heptagon. Okay, kemudian kita ada 8 side, 8 side kita panggil octagon. And then 9 side, nonagon. Last 10 side kita panggil decagon. Yang 11 side ke apa tu, nama dia tak ada. Bukan tak ada, mungkin ada. Tapi kalau tanya nama ni biasa sampai 10 je lah. 11 side tu mungkin ada nama. Kita boleh carilah kalau ada. Alright. So nama-nama ni nanti kena hafal lah. Sebab dalam exam boleh jadi kena tanya kan. Quad shape. Name the polygon. So nak kena tahu jugalah. Tapi nama-nama yang 5 ke atas ni sebenarnya, dia ada relate dengan kalau kamu dah belajar sebelum ni pasal yang cm kan, sentimeter, milimeter. Makin besar dia akan jadi desi. Lepas tu dia akan naik lagi jadi kilo. Sebenarnya dia ada kaitan-kaitan sikit dengan benda ni. Nona ni 9. Bahasa apa cikgu? Bahasa apa eh? Bahasa Latin rasanya. So kena-kena. Boleh hafal lah yang ni eh. Kalau lama-lama nanti kamu ingat. Paling senang biasa cikgu lah. Ingat hexagon. Oja ada X. Macam 6. Kita tak ada kata 6 hexagon. Kita kata hexagon. Tu cara cikgu nak relate. Deka ni ada kaitan dengan desi. Tu cikgu ingat 10. Macam tu lah. Nanti awak ingat-ingat lah. Dia punya ni. Form hafal. Dia punya shape dengan nama dia. Okay, so macam mana kita nak draw name and label the polygon. Okay, so ini step dia lah. Benda pertama kita nak tahulah, kalau kita nak draw a polygon, kita kena tahulah polygon kita tu ada berapa side. So identify the number of side. And then number of side akan equal the number of vertices, point. Kita buat 6 point. Kalau ada 6 side, kita buat 6 point. Buat je point macam mana pun. Contoh kita nak buat 6 side kan. Buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian join all point to form a closed figure. Buat straight line. 1, 2, tiga, empat,
5, 6. So bila macam ni, kita dah create satu poligon yang ada 6 sisi. So ni salah satu cara lah untuk draw a polygon. So ni tengok contoh ni lah, contoh yang dia dah beri kan. Dia kata draw a polygon with 6 sides. So kalau ikut step, kita buat dulu ada 6 point. Buat dah macam-macam point. Sebab kita bukan nak buat regular polygon. Kita just nak buat a polygon je. Kita tak kisah. Side dia sama panjang ke tak, kita tak kisah. Okay, then kita sambung ke, kita connect the point. Kita join all the point and then kita name. Okay, kita label. Kita mesti label. Kalau kita buat sesuatu shape, actually kita kena label. Kita kena label setiap vertices. Kalau ada 6, akan ada 6 huruf lah. A, B, C, D, E, F. Then nama dia adalah the polygon is hexagon A, B, C, D, E, F. Macam rectangle. Biasa soalan kan awak akan nampak. Okay, the diagram show a square A, B, C, D. A square of A, B, C, D. Sebab apa A, B, C, D? Sebab 4 side. Macam tu lah. 4 vertices. So bila 6 side, nama dia hexagon. Okay. Ni contoh lain. Draw polygon with the number of side is 5. So apa nak buat? Yang pertama, buat je dot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dah ada 5 dot. Kemudian nak buat apa? Kita sambung dot tu. Kita sambung. 1, satu side. 2, 3, 4, 5. So dah ada 5 side. Kita dapatlah satu polygon yang mempunyai 5 side. Then yang terakhir kita label A, B, C, D, E. So kita pun bagi nama. Bagilah nama dia kan. The polygon is, okay, 5 side apa dia? Ingat tak tadi 5 side apa? Ataupun tengok nota kamu sendirilah. Apa nama polygon yang punya 5 side? Okay, betul. Pentagon. The polygon is pentagon. Tapi pentagon apa? Pentagon A, B, C, D, E. So, tu cara dia ya untuk label dan namakan dia. Alright, so nanti boleh lah ya hafal nama-nama ni. Okay, kita rehat sekejap. Cikgu nak minum air. 3 minit. Rehat 3 minit lepas tu kita sambung. Tak banyak pun lagi. Lagi 2 slide je.
kita sambung balik. Kita bergerak. Okay. So sekarang ni kita tengok pula kepada next subchapter. Okay, actually ni next subchapter ni. Sekejap, cikgu lupa tulis tak nama dia. So this is 9.2. Okay, ni dah start 9.2 eh. This is 9.2 actually. Okay. So 9.2, the properties of triangle and interior and exterior angle of triangle. Okay, so kita nak tengok apa properties of triangle, apa yang dimaksudkan dengan interior and exterior angle bagi sesebuah triangle. Kita nak kena faham. Okay, so rasanya dah pernah belajar pasal what is equilateral triangle, isosceles and scalene triangle. Okay, equilateral triangle adalah segi tiga sama sisi. Isosceles triangle adalah segi tiga sama kaki. Sama sisi sebab apa? Sebab ni. Sisi dia semua sama panjang. Boleh baca ni. Dia punya properties adalah all side have the same length. And then every interior angle is 60 degree. Apa tu interior angle? Ni. Angle ni 60, sini 60, sini 60. So ni 60 degree. So, 160 degree, this 160 degree. Kalau awak ada triangle, tak kisah. Dia besar dia mana pun, sudut dia. Kalau kita nama dia adalah equilateral, maka kita tahu setiap sudut 60 darjah. Okay, so yang lain adalah isosceles triangle. Apa tu isosceles triangle? Segi tiga sama kaki. So, two have the same length. Dekat sini sama. And then, two of the base angle juga ada sama sisi. Kalau sisi ni 40, sini pun 40. Contohlah, dia boleh 50-50, dia boleh 40-40, boleh 30-30. Dan yang terakhir adalah scalene triangle. Scalene triangle ni apa? Scalene triangle ni adalah segi tiga tak sama sisi terus. Sisi dia semua tak sama. Sisi ni lain, sisi ni lain, sisi ni lain. Tu kalau perasan dia buat ni, garisan dia satu, yang ni dua, yang ni tiga. Dia nak cakap, sisi dia semua lain. So, all the sides have different length and interior angle pun mempunyai different size. Itu adalah scalene triangle. And beside that, kita boleh nampak mengenai the existence of symmetry. Existence of symmetry ni bermaksud kalau awak ada kertas kan yang ada equilateral triangle, awak boleh lipat secara simetri. Kalau equilateral triangle, awak boleh dapat tiga the number of existence. Awak boleh lipat cara ni untuk dapat, awak boleh lipat kat sini satu cara. Boleh lipat macam ni dua cara. Boleh lipat macam ni tiga cara untuk cari dia punya number of symmetry. But untuk isosceles, kalau awak nak lipat secara simetri, cuma ada satu cara je. Kalau awak lipat macam ni, tak boleh lah. Dia tak sama. Kiri dengan kanan lain. Dan untuk scalene triangle, of course lah tak ada. Awak tak boleh lipat macam mana pun. So nanti kat rumah boleh try tengok
Gunting lah kan. Eh, betul ke cikgu kata kan? Simetri lah, boleh check. Boleh lipat-lipat. Okay, so yang di atas ni, triangle ni dinamakan atas property side. Ha, sebab side dia sama, kita panggil dia equilateral triangle. Sebab kat sini side yang sama cuma dua, ha, kita panggil dia isosceles. Itu sebab namanya diberi atas sebab side. Ha, tapi bawah ni nama diberi atas sebab angles. Ha, sebagai contoh, kita ada triangle ni. Triangle ni kita panggil acute angle triangle. Kenapa kita panggil dia acute? Sebab every interior angle is acute angle. Setiap sudut ni kita panggil dia acute. Macam mana kita tahu dia acute? Tengok. Acute angle is a triangle. Eh, bukan. Acute angle is angle which is less than 90 degree. Ah, awak tahu sudut 90 darjah macam ni. Ha, kalau kita tengok sudut-sudut ni, semua lebih kecil daripada bentuk L. Ini bukan bentuk L. Dia sengit sikit daripada L kan. Ini pun bukan L. Ha, kalau kita tengok ni pun, ini bukan L. Ha, dia bukan L yang tepat. Ha, so, right angle triangle, dia nampak macam L. Ha, contohnya ni. Dia nampak L tepat. Ha, tu kita panggil right angle. Right angle, one of the interior ada 90 degree kan. Biasanya kita denote dengan lambang petak. Ha, so, yang mula-mula ni acute angle, setiap sudut adalah acute angle. Obtuse angle pula. Obtuse angle adalah bila one of the interior angle adalah obtuse angle dekat sini. Obtuse angle is angle more than 90 but less than 180. So ini obtuse angle. Ha, dia lebih besar pula daripada L. Ha, kalau awak buat L, L macam ni. Kalau kecil sikit, ha, dia jadi, kalau ni L, kalau dia kecil, dia dipanggil acute. Kalau dia besar pula, dia panggil obtuse. Okay. Then kalau dia memang 90 degree, kita panggil dia right angle triangle. So yang ni senang je sebenarnya nama-nama ni. Awak tengok shape dia boleh agak lah nak panggil apa. Okay, nanti boleh tengok balik apa benda-benda ni eh. Okay. So sekarang ni kita akan tengok. Determine the interior and exterior angle of a triangle. Nah, sekarang barulah kita nak tengok macam mana sesuatu triangle ni, apa dia punya interior angle, what is the exterior angle. Okay. Yang pertama, apabila, sekejap eh. If we have a triangle, so we can name every angle. So kita name lah dia sebagai this is one, sudut A, sudut B and sudut C. Okay, so dalam triangle, the sum of interior angle is equal 180. Maksudnya A tambah B tambah C sentiasa 180. Sudut di dalam triangle, bila kita campur A, campur B, campur C, mesti 180. Itu benda yang pertama yang kena faham. Untuk triangle, hasil tambah dia mesti 180. Okay. Properties nombor dua adalah the sum of interior angle and its adjacent exterior angle. Contohnya C. C ni kita panggil dia interior angle. C ni interior. D ni exterior. Dan C dan D ni adalah adjacent to each other lah. Adjacent tu bermaksud bersebelahan. C dengan D bersebelahan. So kita nak cakap
The sum of interior and its adjacent ni bermaksud sudut C tambah dengan sudut kawan dia sebelah mesti 180. Kenapa dia mesti 180? Ingat balik yang kita belajar dekat line and angles. Ini kan straight line. Bila straight line, sudut penuh adalah 180. Ah, mestilah C tambah D adalah 180. Okay. Boleh kan? Boleh relate kan yang sebelum ni? Okay. The last one adalah the exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle. Kita nak cakap exterior angle ni sama dengan A tambah B. Sudut ni adalah sama dengan kalau sudut ni tambah sudut ni. D is A plus B. Sudut luar dekat sini. Okay, ni kawan dia. A dengan B ni adalah opposite kepada sudut C. A dengan B adalah opposite. So D ni akan sama dengan hasil tambah 2 ni. Okay, kenapa jadi macam tu eh? Kita pun tengok kenapa jadi macam tu. Okay, kita tahu D tambah C sama dengan 180. Okay, dan benda lain kita tahu A tambah B tambah C sama dengan 180 juga. Okay, so macam tu kita boleh ubah C adalah 180 tolak A tolak B. Sebab kita pindahkan A pergi sana. Bila pindahkan jadi tolak. B pindah sana pun jadi tolak. So C ni kita boleh ganti dekat sini. Kita boleh substitute. Ha, ganti balik kan. So C ni kita jadikan dia kurungan. Sebab apa? Sebab C mempunyai persamaan dengan nilai ni. So kita ganti. Kita ganti dengan 180 tolak A tolak B. Sama dengan 180. Masih samalah dengan 180. Bila kita rearrange D adalah 180 tolak 180. Kita pindahkan. 180 pergi sana. Tambah A tambah B. That's why D sama dengan A tambah B. Selain daripada tu boleh nampak lah dekat sini. Okay. Boleh faham tak? Sikit je lagi. Boleh faham eh? Okay. Dan okay, ni contoh example. Okay, kalau kita nak cari X, senanglah. Kita tahu the summation all adalah 180. Hasil tambah ketiga-tiga sudut 180. Then kita boleh solve X nanti. Macam mana? Kita tambah dulu 2 ni dapat 129. Kemudian 129 tu pindah ke kanan. Jadi tolak dekat sini. So kira dapat 51. Alright. Untuk test case skill awak, cari value X dekat sini. Cikgu bagi 3 minit. Sebenarnya sekejap je, tak perlu 3 minit pun. What is the value? What is the value of X here? Boleh try. Apa nilai X? 107. Cepat Maisara. Betul, 107. Exactly.
Yeah, betul. 107. Sebab kita boleh guna properties dekat sini. Kita guna properties yang ini. Exterior angle adalah hasil tambah dua sudut yang bukan kawan dia. C kawan D. A dengan B ni bukan kawan D. Sebab dia tak duduk sebelah. So D akan sama. Hasil tambah bukan kawan dia. So X dekat sini. Kawan dia sudut yang dekat sini. Ini kawan dia. Yang dua ni bukan kawan dia. So bukan kawan dia boleh tambah. So X is equal 79 plus 28. So you get 107. So actually dekat sini adalah 107 juga. 107 pula. Sorry. Bukan 107. This one is 107. But this is 73. Okay. So dah boleh nampak lah. Sikit lagi. Okay, kita tengok yang ni dululah. Ini problem solving. Okay, problem solving pula. Problem solving ni cikgu tunjuklah dulu. Okay, untuk cari value X dengan Y. Okay, untuk cari value X dengan Y, kalau ikut properties, kita boleh cari X. X adalah hasil tambah bukan kawan dia. Bukan kawan dia adalah yang dekat sini tambah dengan yang dekat sini. Kalau ikutkan, Y tambah 46. Dengan tambah sudut dekat S. Masih tak ada jawapan. Kalau ikutkan, tak boleh nak cari lagi jawapan dia. Apa value X? Okay. Walaupun kita tak boleh cari apa value X, kita boleh cari mungkin value Y. Okay. Untuk cari value Y, kalau awak dapat soalan yang macam ni, pertamanya kita tengok apa je benda yang ada dekat sini. Benda pertama yang kita boleh nampak ni. Dia buat ini sama kaki. Sama kaki adalah isosceles triangle. Ingat ya, sama kaki adalah isosceles triangle. Okay, so nanti kita akan dapat tahu bahawa sudut dua ni adalah sama. Itu maklumat pertama. Maklumat seterusnya, ini pun adalah triangle. Bermaksud sudut S tambah 46 tambah 84 adalah 180. So bolehlah cari sudut S. Awak carilah sudut S berapa? 180 tolak 46 tolak 84. Nanti sudut S awak akan dapat 50. So kalau sudut S 50, sudut dekat sini pun 50. So tahu ni 50 darjah, sini 50 darjah. So bila macam tu awak boleh cari nilai dekat sini. Y tambah 46 darjah adalah 180 tolak 2 darab 50. Kenapa macam tu? Ini kan triangle. Triangle hasil tambah mesti 180. Nak cari sudut ni, kita tolak sudut ni dan sudut ni. 180 tolak 2 sudut 50. Jadi Y tambah 46 darjah adalah 80. So Y adalah 80 tolak 46. So dapat Y. Y akan dapat 34 darjah. So bila dah dapat Y, nanti awak boleh dapat X lah pula. So X adalah, Y adalah 34 tambah 46. S tadi adalah 50 darjah. So dapat X. X adalah 80 darjah tambah 50 darjah. Iaitu 130 darjah. So itu untuk problem solving. Senang je kan? So bila cari apa-apa,
Memang kita banyak properties, tapi kadang-kadang kita kena pergi basic. Apa tu isosceles triangle, sudut dia sama. Okay, this is the last one lah. Kita tengok sikit-sikit je. Okay, yang pertama, apa value P dekat sini? Yang ni bukan exercise. Yang ni kita buat sama-sama. Apa value P dekat sini? What is the value P here? Anyone yang ada jawapan? Value P? RM135 bukan jawapan yang betul. Ha. Nurul Maisarah betul. RM35. Okay. Dah betul Sarah. RM35. Ingat balik. Total interior angle. Ini campur ni, campur ni mesti 180. Kena ingat. Senang je. Triangle, total sudut dalam dia 180. So, kalau awak nak cari just 180, tolak 100, tolak 45. Ha, dapat jawapan. 35 darjah. Okay. Okay. Tak C terus, C. C, what is value of P? Soalan C terus. What is the value of P? Untuk soalan C. Oh, salah type. Okay, okay, tak apa, tak apa. Kita tengok soalan C, ya. Soalan C, what is the value of P? Okay, Maisara dapat 27. Betul. 27 darjah. Macam mana nak cari? Cara nak cari... Kita tolak dulu 180 dengan 126. Kita akan dapat 54. So 54 darjah tu adalah untuk dua-dua angle. Untuk dua sudut ni. Hasil tambah dua sudut ni adalah 54. Kita tahu dia sama kaki, bermaksud kedua-dua sudut adalah sama. So 54 bahagi 2 dapat 27. Okay, betul, betul, betul. Okay, last one. Last one. Apa value dekat sini? Bawah ni. Apa sudut X? Berapa sudut X? Okay, yang ni petak ni kena tahu, petak ni 90 darjah. Kalau awak nampak petak, 90 darjah. Ada tak yang boleh jawab? Ya, kira bagi seminit lagi. Tak apa, seminit lagi. Kau ada yang nak try? Okay, boleh try. Tak apa, kalau salah, kita boleh do. Oh, Maisara bagi jawapan baru ke? Okay, okay. Sebab jawapan tadi sama dengan ni. Okay, betul Maisara. Aku tak perasan dah bagi jawapan. Okay, Maisara 54. Jessilia 54. Cornelia 36. Sarah 54. Okay. Jawapan yang betul adalah 54. Kenapa 54? Sebab ingat balik. Sudut 144 ni ada kawan. Kawan dia dekat sini. Kawan dia warna biru. So ini bukan kawan dia. Ingat balik, exterior angle akan sama dengan hasil tambah yang bukan kawan dia. Maksudnya sudut ni tambah sudut ni mesti 144. X tambah 90 adalah 144. So boleh dapat X. Jadi X adalah 54. Alright. So tu sahajalah kelas kita hari ni.
Okay, any question? Latihan dua ni je. Dua soalan je untuk latihan. Hantar dekat Google Classroom. Okay. Soalan? Tak ada ya? Alright, kalau tak ada. Okay, terima kasih semua yang dah hadir hari ni. Okay, boleh buat exercise yang cikgu bagi dan